Oke okay guys, kembali lagi bersama Vian Channel di sini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah dan juga jangan lupa dinyalakan loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian mendapat updatean video terbaru dari saya. Oke. Okay? Ya, hari ini saya mau unboxing sebuah peralatan mancing yaitu joran atau kita biasa bilangnya rod. Ya, rod atau joran dan pancing yang baru saja saya beli dan baru saja saya datang sekitar 1 minggu. Ya, ini cukup lama barangnya karena biasanya hanya 3 atau 4 hari barangnya sudah datang, tapi ini kemarin sekitar 1 minggu kalau nggak salah barangnya baru nyampe dan ini saya ambil sendiri. Oke, kita lihat yang pertama ini dari packingannya ini sangat rapi sekali, sangat safety sekali ya, sampai dijahit ini guys, sampai dijahit. Kemudian ya, ini saya beli joran sekalian ada senar ya, aksesoris senar ya. Langsung aja kita buka paketannya guys. Kalau secara packingan ini sangat safety, sangat rekomendasi, mantap sekali guys. Oke, langsung aja kita buka. Kita dari sini. Ini pakai ini guys. Bahannya seperti alas gitu ya. Yang biasa dipakai sak. Bahan sak ini guys. Nah, ini jadi di dalamnya ada pipa. Ada pipa, kemudian ada sak lagi, kemudian dijahit lagi, mantap, mantap sekali. Jadi, packingannya sangat rapi, nggak ada lecet-lecetnya. Ini sangat bagus sekali. Terima kasih untuk yang jual. Ini sangat safety, pertahankan supaya pembeli kalian itu senang. Ini ada ya, ini supaya jualnya nggak boleh. Nah, kita buka ya. Apakah ini? Ya, pasti kalian sudah tahu dari namanya, yaitu capung itu biasanya dari mana ya, dari Rex bro ya. Ini saya beli untuk mancing UL alias ultralight ya. Ini jarannya terdiri dari 2 section. Wow, ternyata ring guide-nya nih guys, ring guide-nya ini dilindungi ya, dikasih bubble wrap ya, kasih bubble wrap supaya nggak patah mungkin ya, supaya nggak patah. Ini juga. Oke, langsung aja kita sekarang unboxing. Kita lihat spesifikasinya untuk relik sapung ini. Untuk ujungnya lumayan ya, lumayan lentur ya, karena ini saya beli untuk mancing ultralight UL ya, ini sangat lentur. Kemudian untuk bagian sininya teksturnya sama, teksturnya ini seperti yang sebelumnya sudah pernah saya unboxing juga, yaitu tipe bite casingnya. Kalian bisa tonton videonya di atas, di atas ini ya, di atas sini. Ya, sama aja ujungnya seperti ada ulir-ulir ujungnya. Kemudian ya, ini untuk ininya sendiri, di sini ada tulisan capung, tulisan 662 tipenya. Kemudian ada tulisan UL yang berarti untuk mancing ultralight. Nah ya, ini juga ada pemberitahuan bahwa joran ini tidak bisa terkena aliran listrik ataupun dipakai saat hujan karena ini menghantarkan listrik.
listrik atau ya mengantarkan listrik. Jadi kalau hujan-hujan lebih baik nggak usah mancing daripada nanti kita kesetrum seperti itu. Ya. Kemudian untuk pedalnya ini atom dan bagian belakangnya ini dari busa EVA. Busa EVA. Dan busa EVA cukup keras ya. Lumayan. Apalagi ini untuk tiketnya di belakang ya, dari belakang posisinya di belakang untuk pengancing grill ini. Kemudian untuk beratnya ini ringan, sangat ringan sekali ringan ya. Ini masih ada celah guys, dia nggak 100% mengecap, masih ada celah. Untuk sepatu itu harus dipotong kali ya, harus dipotong supaya begini, kita potong sedikit, tapi kalau nggak mau dipotong nggak apa-apa. Untuk ring guide-nya sendiri ini belum Fuji ya, masih ring guide-nya masih yang biasa, masih yang biasa ring guide-nya. Jadi ya mungkin tidak sebaik yang Fuji ya ring guide-nya. Mungkin biasa kalau tidak Fuji itu di bagian sininya itu copot guys, ringnya ini guys copot biasanya seperti itu. Tapi ya tergantung yang pakai saja. Kalau yang pakai yang pakai sudah terbiasa ya, mungkin bisa melewati. Cuma ini belum Fuji. Nah kalau untuk ya, beratnya sangat ringan. Untuk kekuatannya sendiri saya belum pernah. Ya untuk kekuatannya sendiri sekitar berapa ya, 5 kilo kalau nggak salah ya. Saya belum mencoba, nanti mungkin di video selanjutnya baru saya coba buat video kekuatan dari joran ini. Kemudian apalagi saya rasa ini untuk kayunya akhirnya sudah selesai sudah. Oh ya untuk lengthnya panjangnya itu 6,6 inci. Untuk senarnya sendiri yaitu ukuran 1-5 lb. Kemudian lurnya atau umpannya yaitu 1-8 gram. Kita bisa lihat oke, ini Made in Indonesia. Kemudian kita buka paket yang berikutnya. Jadi di sini materi tisunya. Di sini saya pesan itu joran sama senar. Senar PE. Senar PE dan leader. Tapi kalau dari boxnya ini, boxnya mantap sekali guys. Patungannya mantap sekali. Punya karakter super macet. Ya kita lihat. Ini saya tidak pesan. Nah, ini yang saya pesan. Yaitu PE-checking ukuran 5 lbs. Atau 6,30 lbf atau ukurannya 0,08 mm. Panjangnya sendiri yaitu 150 meter ya. Dan ya ini sangat kecil, tipis sekali. Ini saya gunakan untuk mancing ultralight pinggiran ya. Kemudian ini leadernya. Leadernya sama dari Relic Nusantara juga, yaitu Relic Siluman ya, Relic Siluman
ukurannya itu diameternya 0,25 mm dan 10 lit ya, ukurannya 10 lb atau kekuatannya itu 4,5 kg ya, panjangnya sendiri 50 meter. Dia 100% premium fluorocarbon guys. Ya. Ya, walaupun ini produk Indonesia tapi saya akui kualitasnya jempol guys, kualitasnya jempol. Ya, terus yang saya mendapat bonus lur ternyata. Nah, UTKT. Terima kasih Om. Terima kasih Om sudah kasih bonusnya. Semoga aja ini belumnya amis nantinya. Ini kalau saya lihat nggak ada spesifikasinya. Ini luar biasa guys. Ringan. Kemungkinan ini tipenya floating. Kemungkinan. Ya. Tipenya floating. Ini untuk air-air yang agak agak keruh ya. Karena warnanya cerah. Kepinis, mungkin itu saya video dulu deh, saya unboxing. Mohon maaf kalau terlalu lama. Ya, jangan lupa kalian terus mendukung channel saya supaya supaya saya semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Ya, jangan lupa sebelum kalian ya, jangan lupa kalian untuk menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, mantap. Ya, oke guys, mungkin itu saja dan sampai ketemu di video berikutnya. See you next time, bye bye.